wabarakatuh. Nama saya Adelia, saya bersekolah di SD Muhammadiyah 2, Kota Tegal. Hari ini saya akan membawakan dongeng berjudul Sebuah Cerita di Padang Rumput. Ya, selamat menyaksikan teman-teman. Suatu hari di sebuah padang rumput yang luas, padang itu bekas sawah yang tidak terpakai. Ambi si kambing dan Epi sapi sedang digembalakan. Aku senang sekali hari ini, Epi, bisa menghirup udara segar. Kita harus berterima kasih kepada Anang, beliau sudah merawat kita, Epi. Bagaimana menurutmu, Epi? Betul kan aku? Epi, kau menarikkan aku, tidak? Kau menggelitkan aku, Ambi, ada apa memangnya? Jadi dari tadi kamu tidak menarikkan aku, Epi. Kamu bilang apa padaku, Ambi? Kau ini benar-benar, Epi. Aku sudah banyak berbicara denganmu. Maafkan aku, Ambi. Aku sedang tidak fokus tadi. Ada apa denganmu, Epi? Sudah beberapa hari ini wajahmu terlihat murung. Aku sedang merindukan teman-teman sebelum dirawat pada Anang. Sabar ya, Epi. Suatu saat nanti kalian bisa bertemu lagi. Kalau boleh tahu, sekarang mereka ada di mana, Epi? Mereka ada di peternakan tempatku tinggal dulu, Ambi. Ceritakan sedikit tentang mereka, Epi. Siapa tahu bisa mengobati rasa kanganmu. Siapa yang sering bermain denganmu, Epi? Ini teman-temanku semuanya. Ada Aman, dia sapi Brahman. Dia punya punuk besar. Dia juga punya kelembir di bawah leher sampai perut. Dia juga punya telinga yang banyak. Aku sering jeli Aman dengan menarik telinganya. Ada juga Imo, dia sapi limosin. Badannya besar dan banyak. Imo sering kehilangan teman-teman sesama sapi limosin. Karena dibeli orang, aku dengar daging Imo itu ya daging yang enak dikonsumsi manusia. Ada juga Adur, dia sapi Madura. Ada juga Tata, dia sapi Sementel. Yang menghasilkan susu dan dagingnya lezat. Aku sebel dengan mereka saat memakan rumput milikku. Terkadang mereka sembunyikan. Waktu pembersihan kandang adalah kesukaanku. Aku bisa bermain air sepuasku. Menyenangkan sekali pertemanan kalian, Epi. Itulah sebabnya sekarang aku benar-benar rindu mereka. Mulai sekarang ada aku yang siap jadi sahabatmu, Epi. Kita bisa bermain saat kamu di peternakan, bagaimana? Tentu saja aku siap. Kamu membantuku membajak sawah juga ya. Tentu aku siap menemanimu. Kamu kan sahabatku, tapi tenagaku tak sekuat tenagamu. Tidak apa-apa, Ambi. Kamu menemaniku sudah cukup bagiku. Aku beruntung punya sahabat seperti kamu. Ambi dan Epi pun tambah gembira. Mereka permen sama semua yang ada di padang rumput pun ikut merasa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa like and subscribe.